udah ketangkap dua cincin mas. Enggak, ini masih dua. Ada dua di atas ujung ini, satu di ujung sana. Telu gen? Iya, berarti dua yang ini satu sana. Bener. Empat berarti. Berarti masih ada tiga. Tiga, tiga lagi. Tadi udah ketangkap. Masih ada tiga teman-teman. Jadi satu pohon itu satu kelompok sini ada lima. Lima ekor cincin mas, karena cincin mas sering bergombol atau ngumpul atau bareng-bareng teman-teman. Ah. Ada yang nggak buka sepatu? Ah, tenang aja, sepatu Arema kuat. Walah, karena nggak sepatu kue. Oh. Sepet malah nggak sepatu kue, nggak ngorak kayak wong. Mana hati-hati tapi lo. Iya. Lima orang itu cabangnya, proses nah, aku. Nampet temang sang lur. Itu mas dulu kesantel itu. Tadi. Oh tuh pakai sepatu. Kesantel kakinya di atas, satu di bawah. Kalau sekarang udah di atas semua itu teman-teman kakinya. Kalau nggak terlihat, kalau nggak percaya lihat itu udah di atas semua. Jadi nek soalan sepatu are ora licin dah. Weh, sepatu are kan sudah pakai Sofibram dan Tipek. Nah, jadi aman. Dan ceritanya juga pres-presannya kelasnya imporan. Wah. Jadi kuat. Berarti aku harus pakai sepatu are ini. Weh. Iya no. Malah mengenuk ke, harus dengan maning ke. Weh. Harus mendingan mending pindah dia pindah. Harus pindah. Pindah pohon bambu. Hah? Oh, ya terus. Kurang pohon sih toh. Kurang. Okay. Nek pohon itu kurang bisa ujung pade. Harus batang yang ini nih. Dia udah pindah di satunya. Pindah di batang yang satunya dia. Melandingan. Waduh. Pohon melandingan. Oh, orang melandingan ini orang kenal sepatu orang melandingan. Ya, itu pindah sebelahnya pade. Waduh, datang medeng pindah kono. Sepet. Turun dulu. Pindah batang. Aduh. Sik iki sik, Pak, sik iki. Endi? Sik ngene. Oh, sing kuwi. Wah, tapi nang wit mlandhing nang pucuk, Pak. Hah? Dadi diketok. Tuh, udah dua-duanya dia, udah dua-duanya tuh. Di pucuk. Sik terek. Diduruk-duruk nang ana sik gigal kae engko. Bisa. Bisa. Karena ana alasan gong ngene iki. Gong ngene. Ya sampe nang wit mlandhinge. Kayak jalan terus, kayak terus, nganu. Di pucuk dia, tinggi tenan ya. Enggak ngaruh. Enggak ngaruh, malah kabur, pindah pohon sebelahnya. Bayangku penek, mau tampar. Tep. Parah mana dia? Enggak pindah ke anu. Pindah pohon. Naiknya batangnya pindah. Naik pohon yang ini aja pada ini, yang sebelahnya. Oke. Lampar. Di sana. Dur, janjian dur, Pak Tuan mau naik ke pohon pelandingan nih. Pak Tuan tua keladi, masih tua makin jadi dur. Aduh, apa api nanti? Pindah mana nih? Yos, sampai muka sih ke, oleh anak baru nang wetpring. Pendingin. Ini bulan apa sih lur? Bulan Maret, bulan puasa. Bulan sih. Ah, tenaganya habis lur. Mau kerah? Ora lah, teman. Mari mulur ih. Puasa ta? Ah, latihan melatih. Bulan puasa. Ngabuburit. Nanti gue lagi nih. Kasih lur. Yang kepala tuh. Rasanya gimana gitu. Panas lagi. Ayo Pak, sampai doyok-doyok ben pindah nang wet kambel ku tak. Tek. Patake. Aku tak leren dhisik. Ayo.
Tegur, Pak. Ini tingginya, teman-teman, ada 30 meter, teman-teman. Tinggi banget, deh. Nah, jadi nggak bisa disepelekan kalau berburu ular di alam liar ini, teman-teman. Hasilnya memuaskan, tapi tenaganya ekstra kuras. Waduh, aku ya, ha-ha. Nah. Iya, waduh. Bareng. Doyok nyerah. Set. Ngumpul. Eh, gua gaman ra sampean? Ora. Nek gua gaman ketok wae. Ora apa-apa. Kemarin digital, weh. Kemarin digital. Jangan merasa terus digital. Yul, Jojok, tak tampanan nih. Teman-teman, kita mencari ular di alam liar, teman-teman. Tinggi banget loh, Pak. Hati-hati. Hei, itu hampir jatuh, itu tapi hampir jatuh nggak tuh? Jadi itu di ranting bawahnya nyangkut. Yuk, Pak, serah tangan sampean. Cekel ora. Malah ular musuh ini mulai galak. Awas nyangkut. Lho, sing siji nang ndi, Pak? Apa, Mas? Sae. Hah? Iku sing siji. Ndi? Tutup. Itu tuh. Mana sih? Ini nih. Oh, ya ya ya. Kelingan matahari. Ndi? Sabar malah. Ngurung-ngurung yang ngono kuwi. Ah, cekel, Pak. Yo. Dapat satu. Lumayan, Lur. Perjuangan Pak Suha, Lur. Gede, Pak. Satu udah ketangkap nih. Mau ganti kulit. Mau ganti kulit ya. Ya. Wah. Itu malah gede banget, ya. Gede. Hei. Ar nyokot meneh. Diorok. Aduh, doyok, doyok. Nah, teman-teman. Ini rekasanya. Ular, apa, buru ular di alam liar, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman gigit ah apa weh nyokot ah nyokot ora mung gedine iki doyok-doyok tak tawanane men pindah rene nang wah dah nyokot ah aduh sik wah kecapen. Kecapan, masukin kantong tadi. Si, masukin kantong. Kalau nyobek kecapan ya orang ngerti ngerti. Masukin kantong, si, ambil kantong. Ini teman-teman lagi. Wah, kiri kanan. Ular cincin mas nangwet. Jangan kalau nangwet ya nung. Nangwet apa kayak? Spring. Jadi. Wah, kecapnya akeh. Wah, ini harus pakai apa nih? Ternyata galak banget ularnya. Santai-santai, tangan gerak dikit langsung strike. Jadi teman-teman, kalau untuk selain getah pisang nih, ada lagi tips atau triks untuk menghentikan pendarahan itu pakai daun petai Cina. Jadi caranya dia dikunyah dulu atau dihancurkan ya. Sudah hancur, langsung diborehkan di tempat
yang luka. Nah, secara otomatis pendarahannya langsung berhenti ya. Ampuh ya. Ini kalau di alam liar kita seperti ini, bisa dengan getah pisang, bisa juga dengan daun mandingan, atau juga bisa juga dengan daun badotan. Nanti kalau kita ketemu daun badotan, aku kasih contoh daunnya. Wih Pak, udah mendung dong. Burung, ada nyeri-nyeri sih main beri. Kena. Eh? Wisar kok. Cekel Pak. Wes tenang. Cekel lebih kelak kok. Sih. Enggak. Mantap ya Pak Suwa. Yo Pak. Bisa kita nih. Sip. Mari ngambil mulu nak. Nah, ini lebih gede kayaknya Pak. Yo, cekel ini. Ya. Yo. Awas. Dari keempat tadi lur, ini ternyata paling besar ini. Yo sik. Tak lebokke sik. Berhubung aku udah dua kali dikecapin. Jangan lengah. Mending hati-hati lur. Apa? Dijurut banyur. Yo sik. Nyekel nyata kadang ini bukan layar ini. Yo. Sik tak ngantong isi. Siap. Itu mau pindah pohon. Jurut dulu di goyang-goyang dulu. Ini. Hai, kameramen kok nyekel deh, nang isor. Sik. Aku sih nyekel ya. Ya, apa. Suhu terlalu tinggi. Gantian dah. Yo. Gantian. Awas nanangin ini ke, gantikan ya Mas. Yo. Mas gua puasa ya. Nah, gantikan ya Mas lo. Tenang gue Pak, nanggu patu are Pak. Patu are anti slip Pak deh. Iki aku sing nyekel. Uyakan ae. Yo. Uyakan ae nang bawah. Biar jatuh. Awas lo. Bisa lagi kalau nyekel. Tak cekelan. Awas deh sampean awas. Ini nih. Amo enggak tahu baik. Entar yo ngang sore. Terus. Awas sih sore, kayu ini akeh batu, awas lo. Yo. Kayu gue ini. Pring. Tenang, Pak. Pring ini. Kem. Ya, uyakan lo. Yo, Kem. Aku sih nyekel. Kena buruk. Ya kena. Yaudah, jatuh dia. Dia jatuh. Aman. Ulohnya tak cekel. Gue tak cekel kepala nih. Nah, mau shading dia? Hah? Mau shading? Pantesan dia di atas enak banget ya. Wis tak cekel kepalanya. Dikunci ya. Kunci karena kepalanya tak tarik.
Itu ekornya ngunci. Aman. Mau shedding dia. Lepas. Lur. Ular yang kelima, Lur. Cincin emas yang kelima. Jadi emang berburu ular. Eh, enak aja. Baru ditinggal ngobrol sedikit marah. Di alam liar itu enggak gampang ya. Jadi ada kalanya kita dapat yang gampang. Ada kalanya kita dapat di ujung-ujung begini ya. Ya, lihat beginilah apesnya. Pokoknya penting kerjasama. Ya, is. Pak Soa, ya. Pak Denlo goreng nih. Oh, nih, enak. Kalau kita di ujung pohon tadi itu, apalagi di ujung pohon pete Cina ataupun ini tadi apa, pohon bambu, kita nggak bisa manjat sampai ujungnya. Jadi terpaksa kita harus ngakalin di tiongke itu bahasa Indonesia ini apa ya? Direbahin dulu. Nah, ini tadi aku ngerebahinnya harus terpaksa pakai beban bobot tubuhku yang lumayan langsing loh. Jadi bisa melengkung bisa melengkung dan ditangkap sama Cing Teguh kameramenku. Nah, ini teman-teman. Jadi karena tadi melengkung itu karena dibebani sama beban hidupku. Sampai melengkung. Mau lebaran kok jadi pada curhat beban hidup sih. Nah, ini teman-teman, kalau nggak percaya teman-teman, tanya aja sama Pak Haji. Ini pelusungan ular. Oh iya. Dumung ini teman-teman. Ini pelusungan ular apa? Sama sedikit. Ini teman-teman, lihat. Oh iya, sama gini Pak. Laku apa? Oh iya. Anak pelusungan nih. Jebule ora mung pisan pindho nang kene. Oh, ulah nang kene iki. Iki pelusungan yang tahun lalu ini. Ini yang sekarang. Nih, teman-teman. Iki sik kapan? Lah kowe urute. Oh, ada tuh. Ada. Ono iki. Lah kowe urute iki. Oh, beda. Oke. Iki lho, Pak. Iki iki tepat ndak? Dua ular kayaknya. Dua ular kayaknya nih, dua ular yang beda nih. Dua ular ini. Jadi, teman-teman, di sini memang banyak banget habitatnya. Kobra ta iki? Kobra lokal. Kobra Jawa. Kobra Jawa, Naja Seputatrik. Heeh. Ya. Kok enggak albino ya? Itu albino sing. Lumayan buat ngurangin beban hidup mau lebaran. Tadi pohon bambu itu kenapa bisa temelung sampai ke bawah, teman-teman? Karena beban hidupnya berat. Keberatan ke beban hidupku. Sangat berat. Doakan biar hidupnya suatu petualang berubah. Amin. Spiderman. Sanes. Berarti kene iki ten anu istanane ular ya, Pak. Lah kuwi nggih menane. Nyane nek ngomong iki ora sembarangan, makane ngapa jan? Ular temenan iki. Ini ular temenan. Ya, teman-teman. Nek ora percaya tanya sahabat sama Ucup Haji. Ini bekasnya dengan ular Naja Seputatrik atau ular kobra Jawa. Iki ya, hooh. Jadi ada beberapa ya. Ini satu lagi. Dan ini juga di sini ada nih, udah lumayan lama ini teman-teman. Jadi nah ini udah lumayan lama, ini beda maksudnya beda waktu apa cara ganti kulit, tapi ini jelas ular yang sama jenisnya di sini teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang nggak percaya boleh merapat ke suatu petualang pas bareng sama Mas Heru juga nggak apa-apa, nanti kita berburu bareng kita capek-capek bareng biar tahu teman-teman. Ini bulan puasa teman-teman. Aduh. Jadi yang di-upload itu adalah editan memang ya. Editan ya. Karena kalau enggak diedit, kalau enggak diedit panjang jalannya, panjang jalur ceritanya dan boring nontonnya. Dan kadang-kadang teman-teman saya sama Mas Simpron itu pisahan atau berbeda arah demi mencari ular. Iya. Biasanya gitu. Pernah sering hilang temu-temu di parkiran motor, teman-teman. Jadi teman-teman enggak tahu sengsaranya hidup di alam liar. Tahu-tahu aja di apa ngobel, Pak nyewain nang motor lah orang ngurus. Jadi ayo lagi Pak, saya suka kayak gitu teman-teman. Ayo. Makanya capek-capek malah nggak kelihatan videonya kan, aduh mubadir. Ayo Pak, udah jam hampir 3:30 nih. Oke, nanti kita ya. Perjalanan yuk, pulang jauh. Oke, yuk. Siap, yuk. Oke teman-teman, kita balik dulu ke motor.
dan kita mau balik. Semoga aja di arah pulang kita masih bisa dapat rezeki. Amin. Oke teman-teman, let's go.